Oke guys, welcome back to YouTube channel Amram MV. Jadi video kali ini seperti biasa, gue bakalan mengganti anjay, mengganti silencer kenapa lagi. Oke. Nah, jadi untuk silencer kali ini gue pakai yang ukuran 30 cm special request. Anjay, special request, cuy. Nah, jadi yang gue pakai ini panjangnya 30 cm aja, cuy. Nah, gue request untuk bracketnya tuh di bawah kayak sambung gitu, karena kan lo lihat coy, knalpot gue anjay sambung cok, sambung. Langsung aja ini gue buka dulu. Nah, oke, jadi ini dia cuy untuk silencernya. Gue pakai yang inlet 38 dan panjangnya 30 cm. Nah, ini modelnya gue special request, bracketnya di bawah ya cuy. Ini nggak usah lama-lama, langsung aja kita ganti ke sini. Yoi, kita ganti ya cuy. Nah, oke guys, jadi untuk silencernya udah terpasang nih, jadi looknya seperti ini ya cuy. Yoi, gokil, jadi agak panjang ya. Nah, ini gue mau sedikit review untuk kualitas knalpotnya ya cuy. Nah, kalau menurut gue sih ini worth it banget ya, gue beli waktu itu 180 ribuan untuk knalpotnya dari AWR Exhaust nih. Nah, ini dia nih, jadi looknya kayak gini cuy. Dan untuk suaranya dia adem ya cuy ya, adem ngebas gitu ya kan, karena panjangnya juga kan 30 cm beda sama yang 25 cm itu cuy yang gua pakai sebelumnya. Itu lumayan berisik sih kalau menurut gua ya. Nah, kalau yang pakai ini nggak terlalu berisik, tapi tarikannya berasa banget cuy, karena kan Vario gua ini kan sebelumnya udah di remap ECU standarnya cuy ya. Nah, ini gua kasih sedikit cuplikan untuk remap ECU-nya cuy ya di sini. Oh iya, gue mau sedikit info juga untuk remap ECU kemarin. Hasil yang remap ECU standar itu gue dapet sekitar
10 HP-an cuy, 10 horsepower dari 9, berapa gitu horsepower-nya sebelumnya. Nah ini gue pakai kiriannya berapa, rinciannya rollernya gue pakai yang 10 gram, terus kampas ganda Daytona pernya yang 1000, per kecilnya 1000 RPM. Untuk per gedenya gue pakai yang 1500-an gitu. Mangkuknya kartel kan. Ini only standar kirian cuy. Dapat 10 HP ya lumayan lah buat stop and go lumayan lah. Nih gue kasih hasil remap-nya di sini nih di layar nih. Kayak gitu. Nah, gue jadi remap-nya dari di sini nih. Penalang lang speed motor. Nah, gue remap-nya di situ. Nih gue nggak di endorse ya anjay. Karena gue tahu tempat remap ini dan Instagram. Oke. Sedikit info aja dari gue. Oke, mantap. Nah, jadi seperti itu cuy. Oke, wis. Oke, cakep banget ya cuy. Jadi cuma agak panjang ya cuy karena ya tak sendiri 30 cm ini hampir deket banget sama plat nomornya cuy ya. Oke. Kayak gini looknya anjay. Kita sinematik dulu kali ya, sinematik. Nah, buat kalian yang mau beli silencer seperti ini dari AWR Exhaust, ini gue nggak di-sponsor ini. Nah, bisa cek link di deskripsi gue ya cuy ya, oke? Nanti ini kita cek sound dulu ya cuy, kita cek sound kali ya, kita cek sound. Nih, kita cek sound. Mari kita nyalain. Jadi seperti itu cuy untuk suara knalpot panjangnya 30 cm cuy ya di model Samlong gini. Nah dia juga dari sini agak kayak ngapsul-kapsul gitu ya cuy. Oke, beda sama knalpot Samlong yang biasanya kayak gitu. Nah oke, mungkin segini dulu video dari gua. Buat kalian yang mau beli bisa cek link di deskripsi gua. Oke, thank you guys buat yang udah nonton. See you in the next video. Oke.